Marsha mau berterima kasih karena Mama udah ambil Marsha di panti asuhan dan mengurus Marsha dengan baik. Aku merindu, ku yakin kau tahu. Reina sayang, bilangin sama papa kamu terima kasih buat semua hadiahnya ya. Terus bilangin juga sama papa, tadi teman-teman kamu menikmati semua makanannya, ya? Iya, Miss, akan aku sampaikan. Iya, sayang. Gemoy. Kita pulang yuk. Ya udah, kamu hati-hati ya. Miss, aku pulang ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih, Miss. Yuk. Mari sama-sama kita doakan semoga almarhumah diampuni daripada segala dosanya, diterima semua amal kebaikannya dan diberikan tempat yang sebaik-baik tempat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ighfir laha warhamha wa'afiha wa'fu anha. Allahumma la tahrimna ajraha wa la taftina ba'daha waghfir lana walaha. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Alhamdulillahirabbil alamin. Dia pergi, Pak. Baik, Bu. Pasar tawan! Jangan teriak, pasar tawan! Jangan teriak, tawan! Di sini, pasar tawan! Lepasin dia! Di sini, apaan yang punya dia? Pasar tawan, dosa, dosa! Kami nggak tahu apa yang terjadi, Bu. Kami maaf, Bu. Kami hanya menjalankan mereka. Tidak! Tidak! Ayo, Bu Sekeriu. Sini, pegang saya. Bisa jalan? Bukan dengan kematian begini, Sa. Dia tetap harus dihukum di sini. Untuk masalah hukuman dia di akhirat, itu urusan Allah nanti. Saya ikut berduka cita karena proses pemakaman sudah selesai. Saya izin pamit. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terlepas dari semua kejahatan yang udah Mama lakuin, Marsha mau berterima kasih karena Mama udah ambil Marsha di panti asuhan dan mengurus Marsha dengan baik. Mama yang tenang di sana. Tante tahu ini berat buat kamu. Tapi doakan saja mama kamu tenang di sana. Dan ini menjadi keputusan yang terbaik buat kamu. Ya. Kamu tak apa ya? Kami insya Allah sudah memaafkan semua kesalahanmu sekarang. Jadi kalau bisa, kamu pun juga sama. Maafkan segala salah ibu kamu dan mendoakannya. Mama masih beruntung karena keluarga Pak Al masih memberikan maaf bahkan mendoakan mama. Aku juga, Ma. Aku akan berusaha untuk hidup lebih baik dan membuang rasa dendam pada mama agar hidup lebih baik lagi. Ini sebentar lagi maghrib. Kita pulang dulu yuk. Marsha. Iya, Pak. Beb. Hati-hati ya, kecilnya. Jatuh. Jatuh dong itu, Dek.
Ayo. Bentar lagi. Enggak boleh dimasukin ke mulut ya itu mainannya ya. Assalamualaikum. Halo, halo. Ego. Halo. Oma sama papa dari mana aja sih kok lama? Kangen sama papa ya, sama oma ya? Iya, Pak. Aku juga mau cerita. Cerita apa, Nak? Miss Raisa sama teman-teman pada senang dapat hadiah dari papa. Aku jadi ikutan senang, Pak. Hadiah? Kamu kirim hadiah ke sekolah? Iya, kirim hampers sebagai rasa ucapan syukur dan terima kasih kepada Miss Raisa ya. Oh, karena sudah membantu Rena sama Askara, makanya Rena sama Askara jadi selamat. Karena kan aku belum sempat ke sana. Yeah. Jadi ya aku kirim hampers dulu. Ya, okay lah. Iya, senang ya? Senang ya teman-temannya ya? Miss Raisa juga titip. Terima kasih buat papa. Salamkan sama Miss Raisa nanti ya. Oh iya, terus mana suratnya? Oh iya, ini. Oh ini, Pak. Itu apa itu? Surat apa? Surat dari sekolah. Tuh. Oh. Iya. Surat apa ini? Royal Journey. Apa itu? Isinya apa? Apa ini? Field trip ke pantai. Wow. Field trip ke pantai. Field trip ke pantai, Kak. Ya. Oh, kamu mau ikut, Rena, field trip ke pantai? Iya, Oma, aku mau ikut. Aku udah bayangin nih, Son, aku main sama temen-temen. Pasti seru. Iya, tapi mesti hati-hati loh ke pantai ya. Ini terus apa ini? Papa disuruh ngapain? Tanda tangan? Itu surat persetujuan orang tua. Orang tua. Oke. Okay. Iya. Oke, okay, nanti Papa tanda tangannya. Pantai nih. Sekalian liburan. Iya sih. Atau mau tanda cap dulu? Udah. Ih, berarti Miss Kiki boleh ikut dong. Kalau Kiki ikut berarti Mirna juga ikut dong, Bu. Iya, kali ya boleh kali ya. Gak boleh. Kan namanya juga trip sekolah. Ih, padahal Miss Kiki udah ngebayangin main pantai gak jadi dah. Tapi tetap harus ada yang jagain. Iya. Ya, meskipun trip sekolah ya. Ya. Nanti ajak tuh. Papa, Cus Mirna, Miss Kiki, Harisa, Pak Uya, semuanya itu. Semuanya itu. Hei! Waduh. Lu rumahnya suntuk amat lu. Endra, kalau ada masalah cerita sama kita-kita. Oh, lu kepo banget ya berdua ya? Ini mah bukan masalah kepo apa kagaknya. Lu cerita aja kali aja gua berdua bisa membantu. Ada kabar apa sih? Perlu cerita apa ya? Mikir. Kayak bocah SD punya tugas. Nih, saya ada cerita. Dengerin. Ada berita duka. Berita duka? Bu Sekar meninggal karena penyakitnya. Innalillahi wa innalillahi rajiun. Terus pemakamannya diurusin sama Pak Al sama Bu Rosa. Itu beritanya. Bu Sekar meninggal. Setelah sekian banyak dosa dan kesalahan dia perbuat, akhirnya meninggal juga. Iya. Harusnya itu di penjara dulu yang lama, baru meninggal. Soalnya kan dia kejem banget sama keluarga Pondok Pelita. Ini mulutnya parah ya? Ini dengerin nih. Yang namanya orang meninggal itu, yang pertama, itu tuh berita duka. Yang kedua, kita tuh gak pantas ngomongin orang meninggal yang jelek-jelek. Karena urusan dia sama dunia tuh udah selesai. Ya, betul juga sih kata lo. Biar dia tanggung diri di akhirat ya. Tapi sih lebih serem. Iya, berarti serem juga ya. Kalau kita meninggal, tapi kita belum tobat. Atuh lagi nih, utang lo sama gue si Boyim. Jangan sampai lo kagak bayar sebelum lo mati. Lo belum meninggal. Bayar tuh utang. Besok hasil tes DNA keluar. Kalau gue terbukti anak sah dari Pak Hartawan, gue bakal kasih pelajaran nih dua orang. Om Adnan, Om gak mau coba istirahat dulu, ya minimal 1-2 jam aja, supaya gak drop lagi keadaannya. Iya, dokter. Nanti saya istirahat. Saya cuma mau megang tangannya Namira sebentar aja. Supaya Namira tahu
kalau ayahnya masih menunggu dia di sini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya. Kenapa? Kok kamu mukanya sedih? Ada apa, Ren? Iya, Mbak. Bu Sekar meninggal. Tadi di rumah sakit karena komplikasi penyakitnya. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Terus sekarang Bu Sekar di mana? Sudah dimakamkan. Pak Al juga tadi ikut memakamkan. Saya shock sekali mendengarnya. Saya nggak tahu harus bilang apa. Rasanya baru aja dia sanggup membakar rumah sakit jiwa. Sekarang mama sudah dimakamkan. Ya, memang sebelumnya kita berharap Bu Sekar bisa mempertanggungjawabkan semuanya yang sudah dia perbuat. Tapi Tuhan berkata lain. Semua itu sudah takdir yang digariskan sama Allah. Ya, tugas kita sebagai hambanya cuma bisa menjalankan takdir itu dengan sebaik-baiknya. Tapi saya juga lega sih. Kita bisa hidup dengan tenang sekarang. Gak akan ada manusia yang sejahat itu lagi. Ya, kita bantu doa aja. Semoga Mama Sekar diampuni segala dosanya. Kalau gitu saya sama Randy pamit keluar dulu ya. Iya, kalau perlu apa-apa langsung kabarin saya. Saya nunggu di luar. Makasih Pak ya. Sama-sama. Kapan kamu sadarnya, Dek? Ayah sama kakak kamu